Alhamdulillahirrabbilalamin alladhi an'ama alayna bi ni'matil iman wal islam syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, amma ba'du, fa inna dina nasiha lillahi wa li kitabi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minina wa a'ammatihim. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memberikan kebaikan, dimudahkan kewajiban-kewajiban kita, terutama di Ramadan ini, dan tanpa terasa ini kita semakin jauh memasuki Ramadan, dan akan kita dapati keutamaan-keutamaan, terutama yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Lailatul Qadar. Mari kita raih keutamaan itu. Sebagaimana disebutkan bahwa inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, di surat Al-Qadar, yang di dalamnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu keutamaannya apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya melebihi keutamaan beribadah di 1000 bulan. Kemudian pertanyaannya, ada yang masih tidak yakin bahwa Lailatul Qadar itu ada di setiap tahun. Maka ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sudah tidak ada, ini tidak benar. Lailatul Qadar itu ada di tiap-tiap tahun di tiap Ramadan. Tiap-tiap tahun di tiap Ramadan. Para ulama mengatakan dari dalil Al-Qur'an di surat Al-Anfal ayat 41, surat Al-Anfal ayat 41, wa'lamu annama ghanimtum wa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma nazzalna ala abdina yaumal furqan yauma taqal jama'an. Ketahuilah bahwa ghanimah itu adalah pembagiannya menurut aturan Allah, seperlimanya untuk Allah, untuk Rasul dan kerabat dekat dan seterusnya. Kemudian in kuntum amantum billahi, apabila kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Al-Qur'an, yaumal furqan, pada hari furqan. Apa itu hari furqan? Yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa permulaan wahyu Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar, di awal-awal Muhammad diangkat sebagai Rasul ketika beliau ada di Gua Hira. 15 tahun kemudian terjadi peristiwa yang besar, yaitu Perang Badar. Bertemunya dua pasukan, kaum muslimin dan kaum musyrikin, dipertemukan oleh Allah bertepatan juga dengan Lailatul Qadar. Dari sini kita ketahui bahwa Lailatul Qadar itu tidak ada hubungannya, tidak sekedar berhubungan dengan penurunan Al-Qur'an, tetapi memang malam keutamaan, yang malam itu ada di tiap-tiap tahun, di tiap bulan Ramadan menurut kesepakatan ulama. Kemudian dalam sunnah-sunnah Nabi banyak disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan Lailatul Qadar itu ada di setiap tahun di setiap Ramadan. Kemudian di surat At-Dukhan surat 44 ayat 3 sampai ayat 5, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin. Sungguh aku telah menurunkan permulaan wahyu Al-Qur'an di malam yang mubarakah. Kemudian fiha yufraku kullu amrin hakim amrum min indina inna kunna mursilin. Di dalamnya dibagikan urusan-urusan Allah di semua perkara. Imam As-Suyuti mengatakan di tiap-tiap malam Lailatul Qadar Allah mengumpulkan para malaikat, kemudian membagikan tugas yang telah ditetapkan untuk satu tahun ke depan tentang ketetapan siapa yang lahir di tahun itu, siapa yang akan wafat di tahun itu,
siapa yang akan naik kekuasaan, siapa akan yang akan turun kekuasaan, siapa yang akan lahir, siapa yang akan mati di tahun itu. Tugas ini dibagikan di tiap-tiap malam Lailatul Qadar di tiap tahun. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam hajat Allah, membagikan tugas-tugas yang berkenaan dengan tugas para malaikat di bumi. Kemudian kejadian itu ada di tiap-tiap Lailatul Qadar, di tiap tahun, di tiap Ramadan. Maka tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Dalam surat Al-Qadar, para malaikat turun atas izin Rabb mereka berkenaan dengan semua urusan yang berhubungan dengan ketetapan Allah bagi penduduk bumi. Oleh karenanya, dalam suasana Allah membagikan kerja para malaikat, apabila kita memanfaatkannya untuk beribadah, tidak untuk memunculkan kegaduhan-kegaduhan, maka salamun hiya hatta matla'il fajr, kesejahteraan akan diberikan kepadanya hingga terbitnya fajar, sehingga ibadah yang dilakukan orang itu dalam satu malam tidak kalah dengan ibadahnya orang di masa Bani Israel yang mereka berjihad selama 1000 bulan. Mudah-mudahan kita mampu meraih keutamaan Lailatul Qadar yang akan bisa kita raih di tiap-tiap Ramadan, dan mudah-mudahan di tahun ini kita mampu mendapatkan barokahnya. Amin. Demikian, mudah-mudahan Allah memudahkan hajat-hajat kita, memudahkan kita meraih keutamaan Lailatul Qadar sehingga sempurnalah Ramadan kita. Kita akhiri kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.